Denny. Nah, Bang Denny. Jadi ceritanya unit kita tuh udah mau PS Bang Denny. Kapan nih mau jalan ke sini? Ditungguin tuh sama unitnya. Kamis ya? Kamis. Jadi nih. Boleh. Oke, kita tunggu ya Bang Denny ya. Makasih ya. Inisiatif digitalisasi yang dilakukan di Bina Pertiwi ada 4 hal. Yang pertama, service field. Yang kedua, sales operation. Yang ketiga, hasil operation. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah learning management system. Manfaat yang didapatkan dengan adanya proyek digitalisasi adalah meningkatkan kepuasan daripada customer. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan brand value daripada Bina Pertiwi. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya proyek digitalisasi di Learning Management System adalah karyawan bisa belajar dimanapun. Di Sara BP-nya Pak Agus ini sudah mendevelop bagaimana caranya BP ini ke depan, ya kan? Sekali tekan tombol selesai semua, itu. Nah, rasanya ini ke depan mungkin dengan adanya digitalisasi, ya kan? Itu nanti akan membuat proses semua akan menjadi lebih cakep lah, ya kan?
Ya rasanya sih nanti pada saat kita apa namanya bayar di sana terkait dengan technical report, ya kan? Kemudian apa namanya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan WO itu nggak perlu nunggu-nunggu lagi itu, ya kan? Dalam artian di sini bahwa responsibility dari teman-teman semua, ya teman-teman mereka semua, ini tentunya akan lebih ya secara waktu ya lebih efisien, lebih efektif kan. Nggak perlu nunggu lagi kan. Kita optimalkan tools-nya, kita jaga tools-nya, ya itu, ya kan. Perlakukan dengan baik tools itu supaya apa namanya lifetime-nya bisa panjang, gitu ya. Dan tentunya fungsinya silahkan dioptimalkan. Dengan digitalisasi, diharapkan perusahaan dapat membuat bisnis proses yang lebih cepat dan akurat untuk memenuhi ekspektasi stakeholder. Harapan saya dengan adanya digitalisasi ini tentunya akan dapat meningkatkan kecepatan dalam bekerja dan juga kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga akan tercipta lingkungan dan suasana kerja yang dapat memaksimalkan potensi dari seluruh karyawan.